petani walet yang 10 tahun yang lalu cuma menggunakan satu suara, mulai dari inap, tarik dan panggil. Begitu suara mati, habis, mati semua. Sedangkan kita tidak. Inap beda, tariknya ini semua beda jalur. Jadi memang agak boros kabel, tapi insya Allah hasilnya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama oleh pembanah. Lokasinya di Kolaka, ya Pak? Kolaka. Ah, di Kolaka. Ukuran berapa ini? 815. Alhamdulillah tim oleh pembanah diberi kepercayaan untuk melakukan pengerjaan RB baru ya. Jadi ini bukan rehab. Di sini ditemani dengan ini bos saya guys ya. Jadi ini bos senior saya di handphone. Jadi mungkin warga Kolaka pasti kenal beliau ya. Jadi beliau beliau ini punya berapa cabang ini Pak? Cabang handphone berapa? Untuk sementara baru satu, untuk perencanaannya ya insya Allah adalah ini beberapa. Guys. Ini beliau yang pegang setengah Kolaka ini guys. Jadi buat teman-teman juga ya, sekalian iklan ini yang mau beli handphone di Topas Seluler ya. Ownernya ini dia guys. Nah, ini masih ganteng, masih muda ini ya. Nah, siapa tahu teman-teman penasaran siapa ownernya, ini dia guys, Topas Seluler ya. Dan di sini ditemani Bang Fitra. Paling pasti teman-teman rindu ya. Bang Ogeng, Bang Sandi, ada driver baru gantinya Bang Pin, Tata ya. Sebelahnya ada Bang Ocha, pasti teman-teman raja TikTok ini. Asal ada koin TikTok pasti muncul dia. Terus ada siapa ini? Fahmi. Apanya? Partner ini, juga ini, partner pulsa juga dari kurang lebih 10 tahunan. Masya Allah. Apa nama tokonya nih Pak? Apa nama? 42. Apa? Galori 42. Wah, Masya Allah. Semoga beliau sukses semua ya. Amin. Amin. Sebelahnya ada Naruto. Jadi Naruto ini bisa berubah wujud ya. Naruto dari Kabayana dia guys. Oke, seperti biasa sebelum saya onkan, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Timak baik-baik, semoga bermanfaat. Dan setelah ini kita lanjut lagi ke Sulsel ya. Jadi pengerjaan pertama nanti di Sulsel itu dikerjakan tim 1 RB Cina ukuran 12 kali berapa itu? 12 kali 16 3 lantai. Oke, kita masuk ke dalam. Simak baik-baik videonya. Ayo, Pak. Jadi bos Yunan ini dia pegang setengah Kolaka ini, guys. Setengahnya kalau warga Kolaka pasti tahu beliau. Ya, Topas Seluler itu. Mantap. Halo. Oke, ayo kita masuk. Nah, ini jadi di bawah ini rumah tinggal ya. Hati-hati satu-satu. Oh, Om Lukas. Iya. Apa itu? Oh, sama. Oh iya. Sama iya. Sama. Ini Om Lukas ini. Bagian ketinggian dia pemasangan LMB ini Om Lukas. Aduh, kamera amin ini. Sebenarnya kalau lewat sini sama saja. Ini tembus. Aduh, nanti kita potong gajinya ini, guys. Jadi RBW di atas, rumah tinggal di bawah. Nih guys. Nah ini sebelum kita naik ke atas, masih ada satu lantai lagi. Ini pemandangan tampak dari belakang. Ya, jadi di sini gunung di belakang dan di sini sawah. Memang lokasi ini sangat strategis, sangat bagus. Ini termasuk daerah pakan. Ayo. Lanjut lagi. Ke ruang ampli dulu. Jadi ini ampli yang kita gunakan ya. Jadi ampli rakitan ini banyak sekali yang pesan. Tapi memang ampli ini sangat terbatas. Tapi ini beliau ini senior saya guys. Bos saya ini. Jadi dia pesan ini ampli rakitan. Sebenarnya tidak ada
sebenarnya amplifier kita ini tidak ada tawanya bos, tapi saya siapkan ya. Special edition. Khusus memang dia khusus spesial. Oh terkonda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berada di void. Jadi void ini kurang lebih berapa ini pak? 4x4 ya? 4x4. 4x4 los, cuma 3 lantai. Oh iya, saya matikan dulu suaranya biar kita lebih enak menjelaskan. Sabar. Nah, ayo. Oke, jadi saya cuma sampaikan kepada teman-teman, kedepannya TWB itu untuk suara inap nanti kita gunakan Orange 5000 ya. Jadi Orange 5000 untuk Sulawesi insya Allah TWB yang pegangnya. Jadi bukan Audas 65 seperti ini lagi kita pegang. Jadi semua full Orange, mulai dari lembe, lar, begitu juga dengan ruang inap. Twitter Orange 65 anti air. Oke, jadi lar 1, lar 2 dan lar 3. Lanjut kita ke sekat ya. Jadi ruang inap ini kurang lebih 4 meter kita kasih sekat palang di sini. Formasi 3-2-3 saling berhadapan. Ini yang saya salutkan di sini siripnya guys. Mantap, bersih betul ini, steril ya. Nih, bisa teman-teman lihat. Ini kayu apa ini, Pak? Bolonita. Oh, bolonita. Wih, mantap ini. Oke, lanjut. Di sini ada tarik dalam lampunya, satu. Lampu. Jadi satu lampunya jangan. Satu lantai ini kita gunakan 1 2 3 4 tarik dalam. Ayo maju lagi. Di sini formasi 3-2-3 saling berhadapan. Nah, ini dia. Ini Twitter di sini saling membelakangi ya. Saling membelakangi karena kalau kita gunakan formasi 3-2-3 satu blok ini sangat banyak sekali Twitter yang dilangkai. Jadi di sini formasi 3-2-3 terus sebelah sini 3-2-3 juga. Ah, jadi sekat bagi dorongan cukup sampai di sini. Ini ya. Ini kalau tidak salah kurang lebih 1 meter, hampir 2 meter ya. 2 meter, tarik dalam lagi satu. Nah, ini dia guys. Ada lampunya ini. Ini ya. Jadi nanti bos kalau mau panen tidak pakai senter lagi. Tinggal dinyalakan ini. Berapa lampu nih, Pak, satu ruangan? 1 5. 2, 5 lampu ini. Mantap betul. Oke, lanjut lagi formasi 3-2-3. Saling berhadapan, sekat lagi di sini. Nih, bisa teman-teman lihat. Ya, sekat palang lagi, tarik dalam lagi. Nah, di sini dia. Di sini teman-teman banyak kesalahan petani walet yang menggunakan karpet seperti ini. Jadi karpet ini wajib kita dobol menggunakan karpet talang seperti ini, warna hitam. Jadi kalau cukup kalau cuma satu lapis pasti cahaya tembus dari lar. Makanya kita lapis. Ini lapis berapa ini? Lapis dua ya. Oh iya betul. Jadi karpet talang dulu, baru karpet bulu. Tapi kalau karpetnya banyak bisa karpet dulu, baru talang ya. Baru karpet lagi sebenarnya seperti itu. Oke lanjut. Formasi 3-2-3 saling berhadapan. Kalau tinggi per lantai ini berapa ini pak? Bawah 225. 225 ya? 250 ini lantai. Oh lantainya 250. Oke. Nah ini kita sudah tutup nih. Jadi cahaya seperti ini jangan pernah dianggap sepele. Mungkin bagi petani walet itu tidak penting ya. Tapi kalau bagi saya itu sangat penting, sangat mempengaruhi perkembangan RB kita. Jadi cahaya-cahaya yang kecil ini kita tutup pakai karpet nih. Seperti ini. Tadi banyak di sini juga. Oke aman. Oh berarti di atas yang banyak. Oh lantai 3. Oke lanjut lagi lantai berikutnya. Nah ini tangganya juga. Ini yang mantap sekali guys. Karena akses sangat mudah ya. Untuk naik ke lantai 2. Oke lanjut lantai 2. Yang berbeda kali ini di lantai 2. Makin ke atas makin rendah ya. Iya, 225. Ini 225. Lantai ya? Lantai. Lantai 225. Oke. Ayo kita ke depan dulu. Jadi larnya ini kurang lebih 90 kali 80 teknik 3 suara. Seperti biasa, saya gunakan teknik 3 suara apabila salah satu dari suara ini mati masih ada yang menutupi. Jadi ini teknik yang lagi viral ya. Banyak
teman-teman konsultan yang mengikuti, alhamdulillah katanya mantap sekali. Karena apabila suara ini mati, masih ada ini yang menutupi. Begitu juga ini, apabila ini yang mati, masih ada yang ini. Karena rata-rata petani walet yang 10 tahun yang lalu cuma menggunakan satu suara. Mulai dari inap, tarik, dan panggil. Begitu suara mati, habis. Mati semua. Sedangkan kita tidak. Inap beda, tariknya ini semua beda jalur. Jadi memang agak boros kabel, tapi insya Allah hasilnya mantap. Ayo, kita lanjut lantai 3 ya, lantai terakhir. Oke, mantap ini. Luar biasa, bos. Ini RB Sultan ini, bukan kaleng-kaleng ini. Oke, makin ke atas. Ini sama ya, Pak? Sama, 23 sama. 220? 225. Oh, 225 ya. Ya, 225. Cuma yang agak rendah ini ada rimbalok ya? Iya, betul. Jadi anggap saja rimbalok ini sekat gantung. Ya. Jadi tidak masalah, karena sirimnya agak naik ke atas. Oke, kita ke belakang lar. Jadi buat teman-teman yang mau perhatikan tata ruangnya, silahkan simak baik-baik. Hati-hati kepala, guys. Hati-hati kepala. Oke, jadi LMB-nya lurus, hampir sejajar. Coba teman-teman lihat. Nih. Ya. Sebenarnya rencana awal itu LMB-nya mau di sini. Cuman karena matahari takutnya melempar ya, melempar ke sini pasti tengah terang. Terus kedua juga ada rimbalok tengah terlalu dekat dengan dinding di sebelah. Jadi mau tidak mau kita pakai yang ini. Oke, lurus. Kalau LMB ini ukuran 50 90. 50 kali 90. Wih, mantap betul ya. Terus ada jarum, bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu jarumnya sangat rapat. Jadi untuk mengantisipasi hama burung hantu, itu dia. Oke. Ah, ini dia, guys. Jadi tidak boleh ada celah. Oke, terus di sebelah kita pakai titer orange 6000. Ini dia. Dan 2 unit Audax 65. Ayo. Oke, mantap. Oke, larnya 80 kali 90, teknik 3 suara seperti biasa. Untuk formasi sama, yaitu formasi 323 saling berhadapan. Kalau yang di depan ini karena ada rimbalok, kita kasih formasi 33 ya. Beda lagi formasinya, tapi khusus bagian sini. Karena ini ada rimbalok pembatas ya. Jadi kita anggap saja ini sekat gantung ya. Ini dia. Oke, kita tutup videonya. Ayo, bos. Ini bosku yang paling ganteng ini. Oke, jadi serahkan sedikit. Jadi jangan masuk sebelum saya datang. Siap, bos, ya. Siap. Jadi bos cukup cek ruang kontrol. Jadi kalau ruang inap itu nanti saya datang mungkin 4 bulan ke depan, insya Allah. Insya Allah. Kita cek sama-sama bagaimana hasil dari pengerjaan TWB, ya. Jadi ini RB baru. Jadi jangan lagi dibilang hoax begitu dicek. Banyak kotoran, banyak sarang, katanya gedung sudah ada isi, ya. Itu dia. Oke, Pak, sini. Nah, ternyata beliau ini senior saya semua ini, guys, ya. Ini pengusaha sukses semua ini. Saya bangga bisa berdekatan dengan beliau, ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut.